hari kedua, petang hari kedua saya di sini. Semalam sini ni kawasan berbatu, tapi air naik sebab semalam semalaman hujan. Air hulu turun memenuhkan tebing sungai. Kita nak pergi akak Pukat pula hari ni. Kita kayuh saja, kita tak start engine pun. Kita buang air dulu sikit. Ekor udang galah semalam. Bukan ekor, katih dia ada lagi sini. Ya. Dah ambil rambut tak malah? Ada ikan lah. Buka kita pagi ni nak akak ni. Tiga. Ha? Tahan belaka ke malah? Tahan pukul apa? Oh. Saya dah turun masa orang tahan pertama ni. Gini lah, gini ngai. Hasil tangkapan pagi ni. Jauh ke ni? Dia sungguh ke kanan bang. Oh, sebenar je lah. Ni ya, kok gini je. Saya ambil gambar you angkat. Semula buka mula. Buka mula. Jadi gini. Jadi. Oh, maknanya sehala je. Ha. Mana tunjuk eh. Dia pegang ni. Memang semak rencana ni. Siap dalam air nanti. Kita nak balik dah, kita buka je Pukat hari ni. Saya buang kaki Pukat.
Dia makan lauk gini. Hey, buka. Okay. Bukan dah. Oi, hanyo. Kita nak rentas jeram. Jeram pada sungai. Masuk hok, bawa anda ni ke? Mana boleh? Eh, ikan yuk. Oh, ikan ni. Depan. Masalah. Oh, tak ada lah. Tambah. Blok, tak payah kat atas. Batu-batu kan naik, woy. Banyak juga ikan ni. Tiga bidang pukat. Hasil hari kedua. Wah, nak gambar dengan ikan ni. Hasil tangkapan hari ni. Banyak juga tu. Ambil gambar, nak ambil. Sebab berdogi ke banyak. Oh, memang. Oh. Oh, mujub gang. Nak gambar punya pasal jatuh buka-buka. Boleh lah. Boleh lah. Ah!
Jangan tolong. Kena belajar sampai habis tu. Lepas belajar buang kena belajar siang tu. Lebih sebab ia boleh buang. Cara kita nak buang ikan di atas darat ni ha. Kita sangkut gantung pukat ni, lepas tu kita buang seekor-seekor. Nak buang dua-dua boleh kok. Misteri tu tak ada orang tiba-tiba tu. Oh, ni laporan kepada medang ni tau, cek gembang bagi gua kau juga ni.